rancangan Mau'izah di Duke TV. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, sidang hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kita lagi bersama dengan saya Ustaz Syahrul bin Sahar, dan insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan satu lagi tajuk yang sangat menarik. Tapi sebelum tu, tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin hadirat yang dirahmati, saya ingin mengajak kepada semua kita untuk tekan butang subscribe dan juga notification di Duke TV agar kita tidak terlepas siri-siri tazkirah yang bakal disampaikan. Insya-Allah tuan-tuan, sidang hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, di dalam masyarakat kita pada hari ini kita dapat satu perangai yang kita kena ubah, tuan-tuan dan puan-puan. Satu yang kita kena buang daripada masyarakat kita, yakni apa? Yakni perangai mengumpat. Mengumpat ni adalah satu benda yang cukup dikeji oleh Allah SWT. Allah cukup tak suka kepada orang yang suka mengumpat kepada orang yang lain. Jadi hari ini kita nak membincangkan kan bagaimana 6 sebab yang boleh menyebabkan seseorang itu mengumpat mengikut Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali dia menulis satu kita panggil indikator ataupun panduan kenapa orang tu boleh menjadi mengumpat, kenapa orang tu boleh mengumpat kepada orang lain. Baik, kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Yang pertama sekali kan, Allah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 6, Allah kata apa? Hai orang yang beriman, kalau datang kepada kamu orang yang membawa berita, kan, periksalah dengan saksama supaya kamu tidak mencelakakan satu kaum yang tidak diketahui, kemudian kamu menyesal di atas perbuatan kamu itu. Maksudnya di sini Allah SWT kata apa? Bila sampai berita kepada kita, sampai sahaja satu perkhabaran kepada kita, kita kena cek dulu tuan-tuan dan puan-puan. Kan, tak kita boleh ambil terus benda tu. Kan, contoh orang datang jumpa kita, eh tu, mat, kawan hang tu duk mengatau kat hang, duk kutuk hang macam-macam tu. Kita tak boleh percaya terus, kita kena cek. Adakah sahabat kita tu betul buat macam tu? Adakah kawan kita yang datang membawa berita tu menipu? Jadi kita kena cek betul-betul. Jadi hari ini kita nak tengok bagaimana kita lihat 6 perkara yang mendorong seseorang itu mengumpat. Baik, yang pertama sekali apa yang tulis oleh Imam Al-Ghazali? Yang pertama adalah apa? Ingin memuaskan hati disebabkan kemarahannya memuncak sehingga sanggup mendedahkan keaiban dan kesalahan orang lain. Jadi bila seseorang tu dia terlampau marah, kan, sampai dia sanggup membuka aib seseorang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ni sebagai manusia semua kita ni ada aib. Akan tetapi aib kita telah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita ni jadi seorang yang membuka aib orang lain. Kerana apa? Nanti Allah akan membuka aib kita kembali. Kena jaga sungguh-sungguh benda tu nak. Okey. Yang kedua apa benda? Yang kedua adalah suka mendengar dan mengikuti perbualan orang yang menyerang peribadi dan kehormatan seseorang. Jadi kita ni suka duk jadi pendengar, suka duk dengar orang duk mengumpat orang lain. Kan, bila orang tengok berkumpul 2-3 orang, kita pergilah dan mula duk risik, hampa duk cerita apa tu kan? Main share dengan aku ni. Sedangkan dia ni, kita ni tak tahu hujung pangkai. Tapi dengar aku hujung-hujung telinga aja duk pergi menyampai kat orang lain. Jadi sedangkan benda tu kita tak tahu kesahihan dia ataupun dia punya, kita panggil kebuktian kebenaran dia tu, kita tak tahu lagi. Jadi kita takut benda tu akan menyebabkan kita ni menjadi kita panggil buat saham. Saham apa? Saham dosa. Sedangkan kita ni kena buat banyak pahala, akan tapi kita silap, kita buat banyak dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga apa benda? Yang ketiga adalah suka bersaing dan menonjolkan diri dan menganggap orang lain ni tak reti ataupun orang lain ni lebih bodoh daripada kita. Jadi kita ni suka meninggi diri. Contohnya kita ni orang kata apa? Orang ni Allah bagi kecerdikan sikit. Jadi kita anggap semua orang ni bodoh. Dia tu kan tak usah pakai dia tu. Dia tu kan boleh pakai. Aku ni, aku ada PhD, aku ada master, aku ada ijazah. Kan, dia tu apa? Dia tu diploma. Diploma apa cukup-cukup makan 2.5 aja. Sikit lagi nak gagal. Aku ni ada PhD, yang kena dengar cakap aku. Buat apa dengar cakap dia? Nampak? Dia membanggakan diri dia. Sedangkan semua benda tu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, Allah bagi pinjaman je kat kita. Kan, semua benda ni Allah bagi pinjaman. Harta benda, kan, kekayaan, kepandaian, semua tu Allah bagi pinjam saja. Jadi jangan kita ni menjadi takbur dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Yang keempat apa tentang yang perempuan?
Yang keempat adalah apa? Dengki dan iri hati dengan orang lain yang lebih beruntung. Kita lihat orang lebih sikit. Kita lihat jiran rumah kita ni, amboi nak raya ni, 2-3 hari lagi nak raya ni, rumah renovate no. Tukar kereta baru no, tukar sofa baru no, kita rasa dengki. Kan kita tengok dia tukar sofa, tukar sofa baru tu, pinjam lah tu, pinjam alung lah tu, tukar ni sanggup apa, sanggup tak makan tu kan, nak tukar sofa, nak tukar ransel baru. Tu dia kita duk mengata dia. Kan sedangkan itu adalah rezeki Allah SWT berikan. Kita ni jangan ada perasaan iri hati, busuk hati kepada orang lain, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kita ni semua sama saja depan Allah. Yang membezakan kita adalah hanya ketakwaan kita kepada Allah SWT. Yang lain semua kita ni sama. Jadi kena buang perasaan iri hati ataupun dengki kepada orang lain. Yang kelima apa tuan-tuan dan puan-puan? Yang kelima ni suka bergurau atau melawak untuk mencela ataupun kita panggil sebagai mengata kelemahan ataupun kecacatan orang lain. Kan kita ni suka melawak benda-benda yang aib bagi orang lain. Contoh sahabat kita tu, badan dia besar sikit. Kita panggil kat dia, "Oi, kan, oi Bigfoot. Ha, oi Bigfoot, oi badak." Kita panggil kat dia macam tu. Kita lihat sahabat kita tu kulit dia agak hitam sikit, kita kutuk dia. Kan kita kata dia, "Oi arang." Kan macam-macam kita kata kepada orang. Kerana apa? Kita suka melawak benda yang mengaibkan orang lain, benda yang bagi dia kekurangan bagi dia. Kan jadi kita suka melawak benda-benda macam tu. Jadi kita kena buang semua sifat-sifat tersebut. Dan yang terakhir, yang keenam adalah apa? Sikap suka mengejek dan mencela disebabkan rasa bongkok dan sombong kerana memandang rendah kepada orang lain. Jadi ini adalah satu sifat yang keenam yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Bagaimana seseorang tu dia suka mengata orang lain, dia suka mengupak orang lain kerana apa? Orang tu lebih rendah daripada dia. Kita ni orang yang kaya, kita banyak harta, kita merendah-rendahkan orang yang lain. Kan kita merendah-rendahkan golongan-golongan yang miskin. Kita merendah-rendahkan mereka. Kenapa? Kita sombong dan merasa diri kita ni hebat. Sedangkan kita ni kosong, tuan-tuan dan puan-puan. Kan kita ni tak ada apa. Di hadapan Allah Subhanahu taala kita ni sama. Yang membezakan hanyalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu taala. Jadi pada hari ini saya ingin mengajak kepada semua kita, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin hadirat yang dirahmati, kan, bulan puasa, bulan Ramadan yang berbaki beberapa hari lagi ini, kita ubah diri kita, kita jadikan diri kita ni sebagai seorang hamba Allah yang bertakwa. Kita buang sifat-sifat yang buruk yang ada dalam diri kita. Kita keluar sahaja daripada madrasah Ramadan pada tahun ini, kita ni dalam keadaan kita diri ni kita fitrah. Kita kembali kepada fitrah, yakni kita keluar dalam keadaan kita ni diampunkan segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah, kan, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita keluar daripada bulan Ramadan ni dalam keadaan kita ni bersih, kita ni tak ada dosa, dan kita minta diampunkan segala dosa kita dan semua kesalahan yang kita buat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa cukup sekadar tu perkongsian kita pada hari ini. Jadi saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap bicara dan sebagainya. Insya-Allah kita akan berjumpa pada hari yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.